Hai korang, selamat datang ke channel MyFM Studio. Okey, disebabkan kita dah masuk tahun baru, so maknanya usia kita makin meningkat and kita mesti ada set azam yang kita nak capai pada tahun ni. Contohnya, baby ada yang set azam untuk menamatkan zaman bujang pada tahun ni or nak berjumpa jodoh and even dekan untuk student. Okey, tapi di sebalik azam-azam tersebut, korang tahu tak macam mana terciptanya tahun baru dan juga azam-azam? Okey, kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut, korang kena stay tune and jangan lupa untuk tekan button subscribe, share dan like. Okay, kalau korang nak tahu, tradisi menyambut tahun baru ni dah lama wujud, iaitu sejak dari 4,000 tahun dahulu lagi dan diperkenalkan oleh orang Babylon. Okay, kalau korang nak tahu, mereka menyambut tahun baru pada pertengahan bulan Mac dan bukannya pada bulan Januari. Kenapa mereka memilih bulan Mac? Disebabkan pada waktu itu, tanaman mereka lebih subur dan mereka akan menyambut tahun baru yang juga digelar sebagai pesta akitu selama 12 hari. So sepanjang tempoh tu mereka akan menyatakan taat setia mereka kepada pemerintah dan juga mereka berjanji akan memulangkan barangan yang dipinjam ataupun barangan yang telah dipinjamkan kepada mereka kepada pemilik asal. Walaupun bagi kita janji tersebut mungkin kecil, tapi bagi mereka, kalau mereka melanggar janji tersebut, mereka akan ditimpa bala pada tahun-tahun yang berikutnya. So, amalan yang sama juga turut dilakukan sewaktu tamadun Rom. Dan pada waktu ini, mereka diperintah oleh Julius Caesar. Beliau telah mengubah kalender Rom dan menetapkan 1 Januari sebagai permulaan tahun baru. Januari ini diambil sempena nama Dewa Rom, iaitu Janus. Dan Janus ini merupakan dewa yang menjaga pintu dan gerbang-gerbang. Okay, so Janus ini dilihat amat penting kepada orang Rom sebabkan dia mempunyai dua muka, iaitu satu muka melambangkan masa depan dan satu lagi muka melambangkan masa silam. Disebabkan oleh itu, mereka menawarkan korban setiap tahun kepada Janus dan berjanji untuk berkelakuan baik dan untuk mendapatkan rahmat daripada Janus. Okay, so di situ sahaja yang anda dapat share kepada korang mengenai sejarah tahun baru dan juga azam tahun baru. So, azam mana tahun ni, nak kurus kot? Why do you lie? Okay, so maybe korang boleh drop dekat comment section apa azam korang pada tahun ni. Bye.